Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Alhamdulillah, salam 2 Ramadan. Pada video pendek kali ini kita akan sedikit mengulang kaji tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa seseorang. Baik, pentingnya untuk kita mengetahui ilmu ini agar apabila kita berpuasa, kita tidak melanggari had-had yang telah ditetapkan oleh agama. Baik, insyaAllah saya akan membacakan beberapa perkara yang membatalkan puasa berdasarkan kitab fiqh mazhab Syafi'i yang khusus membicarakan tentang fiqh-fiqh yang berkaitan dengan pendapat mazhab Syafi'i. Baik, yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Ada satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw shariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu." Barang siapa yang terlupa bahawa dia sedang berpuasa, lalu dia makan dan minum, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Sesungguhnya Allah lah yang telah memberinya makan dan juga minum. Hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, jadi yang penting di sini adalah makan dan minum dengan sengaja membatalkan puasa. Kalau tak sengaja terlupa, maka itu adalah sedekah daripada Allah kepada dia. Allahumma salli ala Muhammad. Persoalannya, kalau ibu-ibu yang makan, bukan makan, yang memasak di dapur, dia nak cuba masakannya, macam mana? Boleh ke tidak? Dibolehkan. Sekadar merasa di lidah, tetapi jangan ditelan. Sekadar rasa, sebab memang apa, panca indera untuk merasa ada di lidah. Baik, sekadar untuk merasa, dan kemudian kita cucilah mulut tu, lidah tu, jangan bagi lekat rasa tu. Itu pun hukumnya kalau boleh dielakkan. Makruh ulama sebut. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Tetapi dalam makruh pun, kalau niat kita untuk menyediakan hidangan yang terbaik untuk keluarga, maka jadi sunat juga. Jadi sebenarnya benda ni bergantung pada niat. Allahumma salli ala Muhammad. Yang kedua, menyampaikan ain ataupun sesuatu ke dalam al-jawf. Apa ini al-jawf? Al-jawf ni adalah rongga, rongga terbuka dalam pada tubuh kita. Ada beberapa pendapat ulama tentang al-jawf yang suka untuk saya sebutkan di sini adalah al-jawf ini kita rujuk kepada segala rongga yang menyampaikan kepada perut. Apa saja rongga yang berhubungan boleh terus kepada sampai kepada perut kita manusia. Jadi apa saja rongga, lubang-lubang, biasanya lubang yang di atas dan yang di bawah, mulut, hidung, kubur dan dubur. Ini adalah empat rongga, empat lubang yang boleh menyampaikan sesuatu ke perut. Kalau tadi ain, ain ni benda yang nampak. Baik, jadi apa saja perkara yang melalui jauf tadi, lubang tadi, yang boleh menyampaikan ke perut, maka ianya jika kita masukkan sesuatu dalam al-jauf tadi, maka ianya membatalkan puasa. Baik, persoalan di sini adalah korek telinga, korek hidung, berkumur. Ini pun kita kata seolah-olah nampak seperti al-jawf. Kita di sini ulama mengambil pandangan ataupun untuk kita ambil sebagai pegangan adalah ruangan yang dikatakan sebagai lubang yang zahir nampak. Seperti mulut kita berkumur, itu tidak membatalkan puasa. Hidung, kalau kita bawa hidung, ini tidak membatalkan puasa selagi mana ianya pada kadar lubang yang nampak zahir, maka biasanya sampai sini saja. Kalau mulut sampai di hujung saja, sini saja. Jadi kalau lebih kepada situ, maka ianya dikategorikan memasuki jauf yang sampai tahap membatalkan puasa. Telinga macam mana telinga? Telinga kalau ikut pendapat ulama dahulu, telinga ni batal. Ya. Tapi kerana penelitian moden kita sekarang, telinga ni adalah bukan lubang ataupun rongga yang menyampaikan terus ke perut. Maka ianya tidak membatalkan sebenarnya.
ikut ijtihad ulama sekarang dalam mazhab Syafi'i sekalipun. Kerana telinga ni kita ada selaput, kita ada selaput yang sebenarnya ia tidak menghubungkan langsung ke perut. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Persoalan lagi, bagaimana orang yang masuk air ketika puasa, yang masuk air, cucu air dalam badan? Di sini kita melihat kepada illat kenapa berpuasa. Kita memahami puasa ini menahan diri daripada makan dan minum. Kenapa menahan diri daripada makan dan minum? Kerana apa? Kerana makan dan minum memberi tenaga, memberi kekuatan kepada tubuh. Kalau kita tengok hikmah, hikmah daripada pensyariatan puasa juga adalah untuk kita mengingat kepada golongan ataupun orang-orang yang tidak bernasib baik dapat makan dan minum dengan sempurna. Ramai lagi yang berlapar kerana kekurangan. Jadi kalau kita memasukkan sesuatu ke dalam tubuh direct, ke dalam darah, air ataupun ubat, sebenarnya ianya kalau kita kiaskan sama dengan fungsi perut. Kerana perut apabila dia memproses makanan, dia membahagikan zat-zat makanan untuk kekuatan tubuh melalui aliran darah. Jadi di sini ulama kontemporari menyatakan bahawa memasukkan air ke dalam tubuh ataupun ubat cucuk tu, maka ianya membatalkan puasa. Untuk tujuan kesihatan, apabila dikatakan membatalkan puasa, terpaksa kena masuk air, kena masukkan ubat melalui saliran darah, ianya tidak menyebabkan kita berdosa kerana meninggalkan puasa. Cuma kita wajib qada. Nah, itu kena ingat. Baik. Kemudian berkaitan dengan inhaler bagi orang yang lelah. Macam mana orang yang lelah, orang yang ada asma, dia sedut inhaler pada bulan puasa? Baik. Yang ini saya teringat Tuan Guru Syekh Nuruddin Al-Marbu, Nuruddin Marbu Al-Banjari ada menyebutkan tentang satu kiasan yang kita tidak boleh tolak. Apabila kita menyepakati bahawa rokok pada bulan puasa, merokok ataupun isap vape kalau sekarang ni pada bulan Ramadan, itu membatalkan puasa. Kenapa apabila masuk bab inhaler dia tidak membatalkan puasa? Sedangkan kalau dikira ilatnya sama saja, iaitu memasukkan sesuatu ke dalam rongga, dikatakan gas. Gas pula ianya asap rokok pun gas, inhaler pun gas. Jadi gas ini pula sebenarnya nampak warna putih bila keluar tu, dia nampak. Dan kalau nak kait dengan ain lah. Jadi sebenarnya apabila memasukkan sesuatu ke dalam tubuh, walaupun apa jenis ubat, maka ianya sebenarnya membatalkan puasa. Jadi bagi orang yang mengidap asma, kalau terpaksa guna inhaler, maka ianya membatalkan puasanya. Tapi dia tidak berdosa kerana memang dia dalam keadaan sakit. Baik. Jadi cuma dia kena qada dan ganti. Itulah beberapa persoalan. Baik, tentang memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Dan yang ini kita boleh baca secara ringkas, iaitu muntah dengan sengaja. Membatalkan puasa juga adalah muntah dengan sengaja. Apabila kita muntah dengan sengaja, maka ianya membatalkan puasa. Biasanya muntah dengan sengaja ni disebabkan oleh kita korek-korek kita punya mulut. Maka bila kita keluarkan dengan sengaja, ianya membatalkan. Kalau tak sengaja, tidak mengapa. Ada satu hadis Nabi sebutkan bahawa man dar'ahu qai'un wa huwa sha'imun falaysa 'alaihi qada'un wa in istaqa'a falyaqdi. Barang siapa yang muntah tanpa disengajakan sedangkan dianya sedang berpuasa, maka dia tidak perlu qada puasanya, dan sekiranya dia puasa dia muntah dengan sengaja pula, maka hendaklah dia qada puasa. Yang keempat, perkara yang membatalkan puasa juga adalah bersetubuh dengan sengaja walaupun tidak ada keluar air mani. Jadi apabila dikatakan bersetubuh, maka tak keluar air mani pun apabila masuk kemaluan lelaki ke dalam kemaluan perempuan, melebihi tahap apa takak tu, maka ini membatalkan puasa. Dan yang kelima, istimna. Istimna ni apa dia? Istimna ni adalah mengeluarkan air mani dengan tangan. Tidak kira tangan sendiri ataupun tangan orang lain, maka ianya membatalkan puasa. Kemudian yang keseterusnya, keluar haid dan nifas pada siang hari puasa, maka ia membatalkan puasa. Puasa itu perlu diqada. Kemudian gila dan muqtad. Gila dan muqtad.
gila-gila, hilang kewarasan akal, hilang fungsi akal, maka tidak ada fungsi ibadat padanya, tanggungjawab ibadat padanya. Dan murtad, murtad ni tak adalah, dia tidak ada wajib, tidak ada keperluan lagi untuk berpuasa kerana memang dia tidak tak percaya kepada kepada agama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi mudah-mudahan perkongsian ini menjadi sedikit sebanyak panduan kepada kita dalam menghadapi ibadat Ramadan kita. Jazakallah khairan katsiran wa mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.